mau nggak mau saya harus berkembang. Harus berkembang, harus mengikuti apa yang diminta sama. Jadi udah bisa ngebayangin ini anjing sih kayaknya kalau dibawa live ini. Ya itu ada di. Dan akhirnya ketemu pada satu keputusan yang gak mudah buat gabungin 5 pendapat menjadi satu. Itu hal yang sebenarnya sungguh rumit. Saya Peter, selamat datang di The Making of Bloodlines. Ya, ini debut album pertama saya dalam sebuah band. Kendala terberat ketika proses penggarapan ini, saya sebenarnya bukan berangkat dari orang yang paham akan instrumen ya. Karena saya basicnya cuma pendengar yang suka akan musik sih. Jadi ketika ini dihadapkan ke saya, ya mau gak mau saya harus berkembang. Harus berkembang, harus mengikuti apa yang diminta sama tim, sama anak-anak. Mereka minta supaya saya bisa memumpuni untuk take, untuk memenuhi semuanya sih. Overall, secara keseluruhan. Ya. Dan itu kendala paling besar, secara teknis. Track favorit. Track favorit yang ada di album ini yang menurut saya itu lepas dan gila banget sih. Bahkan sebelum lagu ini terbentuk jadi sebuah track dan masih menjadi sebuah materi, karena mungkin kebetulan fantasi saya terlalu lepas ya. Jadi udah bisa ngebayangin ini anjing sih kayaknya kalau dibawa live ini. Itu ada di No Problem. No fucking problem. Ketika proses pengerjaan album ini, saya sering mendengarkan waktu itu Trash Talk, terutama tetap tidak berubah Lana Del Rey ya, sama ada beberapa game dari game 32 bit Batman waktu itu kalau nggak salah. Kurang lebih itu. Gak mudah buat gabungin 5 pendapat menjadi satu. Itu hal yang sebenarnya sungguh rumit. Kalau pada umumnya secara teknis penggarapan album dan take sekalipun itu biasalah, paling secara teknis susah gitu ya. Cuman suatu, menurut saya sendiri pribadi, itu suatu kebahagiaan tersendiri dan kebanggaan bisa ngelihat teman-teman yang ngumpul bareng jadi satu, berbeda pendapat, berantem, berbaikan, dan akhirnya ketemu pada satu keputusan yang bisa, ya udah kita lanjut ke lagu ini. Kita lanjutin lagu ini, kita sepakat dalam keputusan memilih dan menetapkan beberapa track yang ada. Itu suatu hal yang menarik buat saya pribadi, ngelihat teman-teman dengan beragam kepribadiannya yang rengsek, yang berbeda jauh, tapi mau mendengarkan satu sama lain. That's all.